Selamat pagi. Kali ini saya akan mencoba review ya sebuah kendaraan yang lagi di display ini di depan sebuah kantor. Jadi kendaraan ini adalah Benelli 250 ya. Saya akan coba lihat dari segi tampilan atau kerapian aja, karena ini motor display nggak bisa dicoba. Jadi kita lihat pekerjaannya, kerapiannya ya, dibanding motor-motor yang sudah lama beredar di Indonesia. Ya, kita mulai dari depan. Dan ini penampakannya ya, penampakan Benelli Pentagonia Eagle ya, Pentagonian Eagle 250 cc. Mesinnya 2 silinder sejajar karbu ya. Ini karbunya pakai Exact tipenya P026J ya. Ini kalau biasanya pakai Kehin atau pakai apa satunya itu, ini enggak tahu itu produk mana Exact ya. Ini kalau dari sisi pengelasan yang kelihatan ini rapi ya. Dari sisi pengelasan rapi ya. Jadi ini modelnya cruiser mirip Harley. Tangki full kaleng, bukan pakai kondom ya. Kontak ada di bawah. Jadi dia menonjolkan klasiknya. Ini radiator oli ya. Bukan radiator air ini. Lalu ya, ini radiator oli nih kelihatannya ya. Katanya sih radiator oli. Masalah dilihat dari sini ya. Semoga benar. Nih. Lalu nih. Yang kurang presisi di sini. Ya, nih. Jadi dia ada celah sekitar 1 mili nih, nah ini. Ya, jadi pengerjaannya kurang bagus kalau bagi saya ya. Ini. Jadi presisinya kurang. Kalau di sini ini pakai bautnya chrome ya, baut stainless, cuman di sini ini pakai enggak tahu ini disemprot aluminium finishingnya cat dop atau dari aluminium cor ini ya. Kurang tahu. Seperti ini juga. Jadi warnanya ya, warnanya apa ini? Kelihatannya seperti pengecatan aja ya, pengecatan. Ini juga nggak presisi ya, ini ya, kurang presisi. Jadi pakai pengecatannya model dop, tapi ada sedikit ini. Di sini ada celah ini ya. Jadi masih ada yang tersisa catnya itu. Lalu kalau di sini panel-panelnya ya, ini untuk lampu jauh netral. Lalu ini panel apa ini ya? Oh, nggak kelihatan ini panel apa. Ini ada satu panel. Kita ke belakang, coba dari belakang sini. Di belakang dari dekat banyak pakai swallow ya. Swallow 130 90, tanknya 15. Wujudnya swallow ya. Ini plastik kelihatannya ya. Ya, kelihatannya sih plastik ini. Lampunya di sini, lampu plat nomor ya. Plat nomor. Lalu ke sini, nah nih. Jadi dia semi klasik mirip Harley ya. Nih. Untuk pengelasannya lumayan bagus pengelasannya. Ya, meskipun ada sedikit di sini, ini kurang rapi. Ya. Kurang rapi pengelasannya. Ini lumayan bagus nih. Dalam artian
apa ya, cukup untuk gaya. Ini kelihatannya kok lepas ini ya, atau kurang nancep ya. Ya, kurang nancep atau memang posisinya seperti ini. Ya. Rem belakang ini posisinya untuk boost stepnya ya. Jadi ini kromnya kalau saya bilang seperti apa ya, kurang bagus ya kualitasnya kromnya ini ya, kalau dibanding sama motor-motor yang sudah beredar. Ini las-lasannya juga ya kurang begitu apa ya, kalau aku bilang kurang rapi ya. Ini lumayan untuk bergaya di sini. Ini pengelasannya ya, ini pengelasannya seperti ini. Tangki, kalau yang biasanya tangki besar itu pakai kondom, kalau ini full flat ya. Ada sandaran di dudukan belakang ini. Ini seperti ini ya, yang bisa saya review. Coba yang dari depan sana ya, coba ya. Dan ini penampakan sebelah kanan depan. Ya. Plastik atau plat ini. Jadi apa ya, kromnya itu kelihatannya gimana ya, nggak seperti krom yang ada di kendaraan biasanya itu, kualitas kromnya ini ya, pasti depan juga pakai swallow size nya 90 ring 18. Jadi ini velgnya Benelli, depan belakang velgnya Benelli. Ini untuk disknya, ini mereknya apa ya, ini ada mereknya tapi terlalu kecil, saya nggak pakai kacamata jadi nggak bisa membaca. Seperti ini, jadi penampakan, sekilas penampakan dari Benelli ya. Benelli Pentagonian Eagle 250. Bila para pemirsa video berkenan, bisa ambil motor ini lewat KSM BCA ya. Jadi kredit sepeda motor di kantor BCA, dijamin lebih murah. Jadi untuk angsurannya dibanding yang lain bisa dihitung, dan saya yakin pasti lebih murah. Seperti itu, tanpa bicara panjang, kalau ada yang suka, ada yang berminat, monggo langsung ke KSM BCA. Jadi seperti itu tadi yang bisa saya review dari produk Benelli Pentagonian Eagle ya. Jadi kita aja, karena saya juga belum apa ya, tahu dari spek-speknya mesin ini, nanti mungkin saya akan tambahi dengan apa namanya, sekilas apa yang ada di mesinnya. Kalau saya ketemu di web ya, nanti saya akan apa, tuliskan di video saya. Seperti itu, terima kasih telah menonton video. Salam santun, salam sehat, untuk terus.